Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel saya sekarang. Okey, hari ini kita akan bincang buat duit dengan YouTube. Jadi, tahu bagaimana YouTuber jana ribuan ringgit Malaysia setiap bulan hanya memuat naik video ke YouTube. Kalau nak tahu cara dapat duit dari YouTube, tonton video ini sampai habis. Bagaimana cara buat duit melalui video YouTube? So, anda nak jadi YouTuber, YouTube akan bayar gaji anda. Ini yang perlu anda lakukan. 4 syarat wajib setting akaun YouTube untuk dapat duit dari YouTube. Itu persoalan yang ramai orang tanya di internet. Tahukah anda, sudah ramai orang di luar sana telah menjana ribuan US dollar hampir setiap hari hanya membuat video ke dalam YouTube. Sebenarnya rahsia utama buat duit melalui YouTube adalah jumlah subscriber pada channel YouTube anda. Semakin banyak subscriber channel YouTube anda, semakin tinggi pendapatan yang anda dapat. Tapi, untuk membolehkan anda dapat bayaran daripada YouTube, anda mestilah link dahulu akaun YouTube anda dengan akaun Google AdSense anda. Hanya memuat naik video ke YouTube dan jana income dalam USD setiap hari, terima bayaran daripada Google AdSense setiap 21 hari bulan, setiap bulan, terus ke dalam akaun anda. Begitulah kebanyakan YouTuber mendapatkan pendapatan dari YouTube melalui video mereka. Semudah ABC dan 123 dapat duit cuma dari YouTube. So, bagaimana para YouTuber ini mendapatkan duit dari YouTube? Anda mungkin tak sedar atau mungkin juga tahu bahawa kebanyakan video-video yang anda tonton di YouTube mempunyai iklan-iklan sebelum video sebenar ditayangkan. So, apabila anda klik dan skip ads memilih video tersebut, akan mendapat bayaran di dalam USD hasil daripada iklan-iklan yang dipaparkan daripada video mereka. Biasanya hanya bayaran untuk satu iklan tersebut boleh cecah ratusan dolar US. So, sebab tu ramai YouTuber senyap-senyap menjana ribuan USD dengan hanya memuat naik video ke YouTube sahaja. So, anda faham? Kita teruskan lagi ya. Buat duit melalui YouTube adalah tidak semudah yang anda fikirkan. Tetapi jika anda rajin, minat dan berusaha, anda pasti berjaya. Bagaimana untuk mendapatkan duit melalui video YouTube anda? Okey, sekarang 4 syarat utama untuk buat duit melalui YouTube adalah seperti berikut. Langkah pertama, anda mestilah mempunyai akaun YouTube dan anda mestilah sebahagian daripada YouTube Partner Program. Baca terma dan bersetuju pada terma dan syarat YouTube Partner Program. Sign in ke akaun YouTube anda. Pada sebelah atas dan kanan akaun anda, pilih gambar akaun anda dan tekan butang yang ditunjukkan. Pada menu sebelah kiri, tekan butang channel dan pilih status and features. Next, tekan butang monetization dan klik enable untuk membolehkan video anda diletakkan iklan-iklan daripada Google AdSense. Iklan-iklan inilah sumber pendapatan utama para YouTuber. Ikuti langkah-langkah seterusnya dan terima dan bersetuju pada terma dan syarat YouTube Partner Program. Okay. Kita masuk ke syarat yang kedua. Sign up akaun Google AdSense untuk membolehkan anda menerima pembayaran daripada Google. Anda boleh sign up Google AdSense melalui akaun YouTube anda. Pastikan anda menggunakan alamat email yang sama dengan akaun YouTube anda untuk sign up Google AdSense. Syarat yang ketiga, set monetization preference.
Setting ini membolehkan video-video yang anda muat naik akan diletakkan iklan-iklan dari Google. Syarat keempat untuk membolehkan anda dapat duit melalui video YouTube anda, video dalam akaun YouTube anda mestilah mencecah 4,000 jam. Saya ulang, 4,000 jam ulang tayang dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Dan sekurang-kurangnya ada minimum 1,000 subscriber pada channel YouTube anda. Jika anda tidak melepasi syarat 4,000 jam ini, akaun anda tidak akan lulus monetization. So, jika anda telah melepasi 4 syarat ini, anda sudah boleh buat duit melalui video YouTube anda. Untuk setiap video yang anda muat naik di YouTube, akan Google letakkan iklan-iklan mereka. Apabila orang tonton dan klik pada iklan video anda, anda akan dapat bayaran USD hasil daripada klik tersebut. Semakin banyak orang tonton video anda dan klik iklan Google pada video anda, semakin tinggi pendapatan anda. So, begitulah kebanyakan YouTuber jana pendapatan online melalui video sendiri. Saya ulang, video sendiri, bukan video orang lain. Bukan video kita ambil sana, ambil sini, tapi video kita sendiri. So, jika anda memiliki jumlah subscriber yang banyak, pastinya anda boleh jana pendapatan yang lumayan melalui YouTube. YouTube bayar anda dalam USD, iaitu 4 kali nilai dalam tukaran ringgit Malaysia. Jadi, anda mau jadi YouTuber, anda mesti ikut ke semua syarat-syarat ini. Okey, tadi serba sedikit saya terangkan mengenai cara untuk kita apply monetization di YouTube. Jadi, video akan datang, saya akan terangkan lagi bagaimana cara yang pantas untuk lulus monetization. Sampai di sini dahulu. Kita berjumpa lagi di lain masa. Jangan lupa, pada penonton-penonton di sana, sila subscribe channel saya. Sekian, terima kasih.